Okay, korang akan nampak video ni akan ada baju yang sama tapi di akan di-upload berbeza ya. Sebab aku malas nak buat video esok ataupun esok sebab nanti konvert takkan jadi sebab baju ni akan akan dibasuh dan so yeah, ini adalah tada, korang akan tahu mention kat bawah ialah Raya Hall. Okay, Raya Hall semasa PKP. Kita orang pergi Sunway before this. Baru je tadi actually, hari ni ada 17 hari bulan. So video ni akan di-upload bila aku tak tahu. Tapi aku nak recommend korang barang yang aku beli sebab murah. Sebab ada sale. So kalau korang area kota dan masyarakat aku beli, boleh pergi Sunway. Dan korang belilah barang-barang yang aku beli. So first but not least. Whatever. Okay, aku beli baju husband aku ni dekat Primavera. Kurta warna pink sebab aku macam this is the first year aku dengan husband aku. So aku tak tahu nak warna apa. So aku rasa macam pink-pink lah. So harga dia, tapi sekarang korang dah tak boleh beli sebab dah close order. So siapa yang beli tu memang sangat berbaloi sebab harga dia sebenarnya RM109. Tapi lepas less RM49 je. Cantik kan? Okay, aku rasa aku akan upload video ni lepas raya. So aku akan tunjuk OOTD aku pakai semua baju-baju ni. So aku akan edit lah. Maknanya kalau baju tu aku akan, so macam next. Okay, this is the result. Gitu. Nak professional. So ni satu lagi aku beli kat Hijabi Starhub. Dia macam dress tapi dia macam baju je. Baju dengan pleated skirt. Betul ke aku cakap pleated? Pleated. So baju tu masuk dalam ni, so dia akan jadi dress macam gambar ni. Tapi baju ni, interesting thing, korang boleh pakai dengan seluar. Can what? Kan? Boleh pakai dengan seluar je kan? So korang akan jimat duit. Sama ada korang nak pergi event atau korang pergi raya ataupun just nak pergi shopping, nak pakai baju ni dengan seluar pun boleh. Harga dia RM99 je promo kat Hijabi Starhub. Korang boleh tengok Instagram dia, Hijabi Starhub. Okay. Dia ada banyak sangat baju. Aku tak di-sponsor. Kalau nak sponsor pun boleh. Tapi aku tak di-sponsor lah. Okay, setelah sekian lama kita orang beratur dekat Padini. Biasalah sale kan. So semua kita orang pergi Padini. Aku dapat seluar ni. Seluar ni warna hitam. Harga dia normal, normal price je. RM39. Biasalah Padini. Aku ambil S sebab aku tak tahu kenapa tapi S kecil gila. M tu pun kecil gila. So L ni macam rasa muat-muat dengan aku. PKP tak boleh fitting. Okay, so kalau tak muat boleh tukar dalam masa 2 minggu. So sekejap lagi try. So kita bawa balik daripada Sunway. Sangat penat. Sangat-sangat. Keluar pukul 11 pagi. Lepas tu sampai pukul 6 kita buka puasa. Sampai pukul 9 pergi uptown ke sama Sarah. Semua memang penat gila. So ni seluar husband aku. Short. Tak ada promotion juga. RM39 juga aku beli. Kau boleh beli apa di ni. Kadang sometimes beli seluar yang harga RM200-300 macam tak worth tau. Memanglah kualiti tapi kadang-kadang dia tak kualiti. Satu lagi, korang kena pergi kitchen dekat, aku tak tahu kat Sunway ataupun kat tempat lain ada promo juga. Tapi ini is the bomb. Sebab aku tak tahu kenapa tapi semua barang di dalam tu murah gila. Ke memang murah? Ini kau tak nampak ke? RM35 eh. Okey, jap aku kopek yang harga sebenar ni. Cuba tengok berapa. Seluar ni buat. Okay, korang cuba tengok berapa. So komen kat bawah. Korang pause video ni. So komen kat bawah. Dia cap palazzo. Pocket. Wah, cuba tengok berapa. 25. Harga sebenar. 60. Harga sebenar dia RM89.
gempak kan. So kalau korang macam kawan korang tanya, "Wih cantik install ni, kau beli kat mana?" "Aku beli kat kitchen je." "Berapa?" RM89. Tapi korang beli RM35. Sama nak buat macam tu. Biasalah manusia ni, kadang-kadang dia nak membatai sikit. Kalau membatai nak, kadang-kadang kita nak nampak macam kawan kita macam wow. Tapi benda tu tak patut dilakukan ya. Kesian. Kalau orang tu kaya, lepas tu dia cakap dia beli, "Wah, aku hari ni beli RM90. Kau bercakap, "Oh, aku beli RM89. Padahal RM35. It's okay. Kadang-kadang kita boleh riak. Satu lagi, aku beli kemeja ni. Ini adik aku belanja. Cantik kan? Dia pun ada. Dia pun ada satu macam ni. Tapi dia punya sweatshirt, bukan kemeja. Ini pun ini harga dia RM25 ya. RM25. Kita tengok harga sebenar dia. Okay, waktu ke harga sebenar berapa? RM70. Ini RM49 je. Tapi dapat RM25. Okey kan? Berbaloi kan? So, next is... ta-da! H&M. Biasalah, semua orang pergi mall akan pergi H&M. Kecuali orang tu memang kaya dan dia tak pandang H&M tu. So, H&M banyak beli baju lelaki. Sebenarnya sama je. Dua-dua. Okay, kita orang beli t-shirt. T-shirt yang collar. Sebab dia dah tak t-shirt yang ada collar. So, just beli yang macam ni biasa. Weh, murah gila. Korang kena pergi cepat sebelum habis raya. Habis sale, okay. Sebab kau tak dapat RM ni. RM20. Tapi tak banyak size. Okay, lah aku size M. Tapi terpaksa ambil L. Sebab tak ada size. Okay. Satu lagi. Same. Kalau biasalah laki kan membosankan. Baju dia memang membosankan. Aku pergi tempat laki pun aku rasa macam tak ada apa-apa yang menarik. Warna biru pelahan. Biru cair. Korang panggil biru cair ke biru pelahan? Aku orang Perak. So orang Perak, aku tak tahu semua orang Perak ke apa. Tapi dari kecil, cikgu ke, bukanlah cikgu, tapi diorang akan cakap biru pelahan. Lepas tu bila aku duduk Selangor, aku cakap biru pelahan, diorang macam, "Oh, ada ke biru laju?" Macam biru tu warna dia pelahan. Betul ke biru pelahan? Entah. Biru. Ke pelik bila dengar? Pelik. Aku tak tahu orang pernah cakap biru pelahan. So next, baju ni cantik gila. Okay, aku dah fed up dah pakai H&M. Aku tengok baju macam tak ada je, macam tak cantik je kan. Sebab aku macam nak start pakai tudung balik. So bila aku tengok baju tak ada, so aku macam nak lah bayar kan. So bila jalan-jalan, kau pernah tengok ada railing yang macam orang tak nak, orang akan letak railing. Ataupun pekerja dia akan letak railing. Baju yang macam baju ni kau ambil kat sana, tapi kau boleh letak je kat sini sebab kau tak nak. So baju yang kat situ dia akan letak kat railing. Kau faham tak? Takpelah, kau faham. So baju tu letak kat situ. Aku macam tengok kan. Lepas tu jumpa baju dia cantik. Aku tak cantik ke tak, tengok. Dia macam ada lepet tau. Material dia chiffon yang lembut, yang silk tapi tak silk. RM30. Aku tengok harga sebenar dia. RM54.95. Okay, aku tengok baju ni eh. Baju ni RM34.95. Awak. Ini RM34.95, tapi dia bagi promo RM20. Satu lagi tak ada RM20. RM20 juga ada dia. Dia tulis RM20 juga. Tapi tak ada tag RM20, tapi dia 30. Tapi dia RM34.95. Alah, less RM14. Okeylah tu, boleh lah. Oopsie, aku tertarik. Kau tengok ada microphone, gempak tak gempak. So kalau korang korang tahu macam mana ada lighting tiba-tiba, macam mana ada microphone tiba-tiba, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Last dekat H&M aku beli. Aku dah tak ada sweatshirt sebab aku ni jenis
waktu aku study, aku ada banyak gila sweatshirt. So aku ni jenis cepat bosan. Bila aku dah ada, bila aku dah ada sweatshirt, aku jual dulu semua. So aku beli baju ni. Korang nak tengok harga dulu sebab nanti korang akan terkejut. Sweatshirt ni kelabu biasa je, panjang muslimah tight kan. So harga dia RM20. Murah kan. Harga sebenar dia RM74 tu. Dia dah double, macam double discount. Mula-mula dia discount RM30. RM70 tu, lepas tu dia discount RM30. Lepas tu dia discount lagi RM30. Aku tak tahu kenapa. Mungkin okay, H&M atau mall-mall lain yang bila dia discount dia double. Mungkin baju tu dah lama sangat, orang tak nak beli. So dia discount, dia discount. Besar juga kan, Wan? Okay, so ni laki aku tengah bahan rak guys. Rak daripada Shopee. Okay, kat sini dia boleh, dia ada zip. Aku tak tahu apa function zip ni. Apa function zip ni? I don't know. Maybe macam nak buka sebelah ke, bagi seksi sikit. Last gloss aku beli, gloss tu aku beli seluar husband aku daripada Kitchen juga. Harga dia RM25 je. Tapi real price dia, real price dia RM20. So dia discount RM15. Tu je untuk raya. Tak adalah raya mana pun, tak adalah raya-raya over kan. Macam harian juga lah. So dia more like itu harian. Sebab macam raya kan kita duduk rumah je, tak pergi mana-mana. So bila tadi nak keluar pergi sana, tengok baju macam tak ada kan. Bukanlah tak ada, ada je. Tapi dah pakai banyak kali, so rasa macam tak ada. Siapa macam aku, komen kat bawah. So tu je. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe and comment. Okay, korang boleh share video ni. Kalau korang rasa kawan korang macam nak beli ke, so macam korang share ke, like ke, subscribe, tekan bell button tu. So bila aku post video, dia akan ting-ting-ting dekat handphone korang. So korang boleh tengok. Okay, thank you for watching lagi sekali. Bye-bye. Assalamualaikum.